Umi Kalsum. Apa sih makanannya yang di request sama Dari semalam dia minta nasi, terus ayam wings gitu, sama minta buah. Sempat request minta diantar gak sih? Enggak, ini sekarang udah pintar. Pokoknya kita kalau ngantar, turunin dia dari mobil sampai depan dia udah dada-dada jalan naik sendiri. Itu gimana? SD apa? SD negeri Islam atau? TK. Udah, masih TK mas. Oh, masih dia baru naik TKB. Gimana rasanya udah, Bilgis udah TK nih? Iya. Terus dia maksudnya ya gak kebayang aja. Dia kelamaan di TK, jadi dia kayaknya bosen gak ngeliat itu lagi. Dia dari umur 2 tahun setengah. Iya. Ini udah. Udah lama banget kan di TK. Tapi bentar lagi bisa di TKB. Perkembangannya udah gimana? Udah bisa baca? Apa tuh? Bacanya udah lumayan. Jadi gini, dia kan juga ikut bimba juga. Bimba itu kan bahasa Indonesia. Jadi dia masih suka bingung tuh bacaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Dia masih suka kagok doang. Tapi kalau baca, itu dia bisa sering baca. Siapa yang banyak ngajarin? Masih ditemenin ya? Yang ngajarin siapa sih? Banyak? Saya, tapi gak sih jarang-jarang. Ibu, ayah. Ya tapi anak itu kalau di jalan sekarang kalau ngeliat papan atau apa dia pasti baca. Sebelum sekolah kemarin sempat liburan nih, kemana sih yuk? Sempat liburan ke Singapura. Dia cuma pengen berenang doang. Habis itu udah balik. Dia bilang karena dia bosan jenuh. Lamaan deh bunda satu hari aja di Singapura habis berenang pulang. Saya bilang gak bisa karena capek kan. Jadinya 2 hari doang. Short trip berarti ya kemarin. Ya, kenapa milih Singapura? Anak itu mau di situ. Dia pengen water park. Dia yang tahu, dia nyari. Gue gak ngerti dia tahu dari mana, dia nyari dari mana. Jadi ngajak bunda, Ikis mau kesini nih. Udah. Satu hari berasa kayak dari Depok ke Bojong. Ya Tuhan, bukan lagi. Aduh mas, dia mah badannya masih kecil, maksudnya masih lincah gitu. Kita nih, saya juga sempat hampir mau sakit di sana. Karena kan capek ya, udah panas, jalan, perjalanan. Oh, ya. Cukup kaget sih dengan perkembangan Ikis yang bisa udah anak umur segitu udah bisa nyari tempat sendiri. Keluar negeri juga dia milih sendiri. Iya mbak, sampai dia tuh, sampai kalau milih sendal, milih sepatu, saya tuh gak tahu itu merek apa sih, gak paham. Nih lihat nih bun di YouTube, dapat dari YouTube terus ada aja lagi sendal ada di mana kemarin Singapura ada, terus dia beli kucing-kucingan apa gitu. Ini nih jauh-jauh kan Ikis bilang cuma ada di sini, dia bilang sih juga nggak paham gitu karena anak itu mungkin anak YouTube banget kayaknya. Jadi banyak yang saya nggak tahu gitu, favoritnya dia udah beda-beda sekarang. Kemarin sempat berenang juga ya, itu di Singapura atau di mana sih? Berenang itu Singapura. Dia sombong ditanya. Ikis mau keluar dari Singapura cuma berenang doang habis itu pulang. Berarti kan dia jadi kita buka YouTube ya. Aku kan download YouTube Kids, bukan YouTube dewasa, YouTube Kids, jadi tontonan dia itu. Tentang bocornya foto Ayu pakai baju renang tuh gimana yuk? Masa sih pakai jubah panjang gak okay. Dong. Itu foto dari siapa sih yuk kalau boleh tahu? Orang namanya ngerekod gimana saya tahu, ibu juga ngerekod. Cuma sih cuma jalanan boleh protes. Tapi jadi rame tuh. Enggak apa-apa udah biasa. Hidup saya selalu rame setiap hari. Oke. Untuk penyelenggara yang sekolah internasional harus tadi sekolah internasional. Kenapa lebih memilih sekolah? Karena sekarang namanya anak sekarang jauh lebih populer dan anak saya pun sudah bisa ilmu. Maksudnya ya, lebih senang ke sekolah internasional. Kenapa? Karena bahasanya yang pulang-pulang biar bisa bahasa Inggrisnya lancar ya.